Oke, kita langsung bikin deh daunnya, cuy. Nah, begini, ini batangnya lagi. Kurang sih ya, batangnya. Tuh kita gambar jembatannya. Warnain jembatannya, cuy. Paling gimana ya, layarnya paling atasnya ada dulu. Kita pakai warna abu. Abu. Oke, cuy. Lalu kita yang bawahnya itu abunya agak gelap ya. Bagian bawah ini abunya agak gelap. Kita gelapin dikit. Kita ganti layernya. Oke, kayak gini. Lalu kita hapus sketsanya. Nah, kita rapihin. Sukanya gambar kayak gini sih. Aku gimana ya? Aku tuh gak terlalu tergantung sama sketsa sih. Jadi lalu kita tambahin objek yang agak dekatnya, tapi ininya kita hapus dulu ya, soalnya motong-motong ini nih, motong pohonnya. Nah, bagus. Pohonnya kita gambar, bikin objek yang paling dekat itu warna hitam ya. Kita gambar lagi objek yang agak dekat lagi, warnanya hitam. Ada daun yang satu biasa aja, cuy. Semak-semak. Layarnya paling atas. Kita pakai rumput ya. Rumputnya itu yang teki ini, soalnya kan teki itu kayak sawah gitu, rumputnya panjang-panjang, jadi kita pakai yang teki. Lalu kita pakai garis yang warna putih, cuy. Buat jadi kayak air gitu, cuy. Airnya tuh gue pakai garis warna putih. Ini nih, garisnya tuh. Jadi lu garis aja dulu. Nah, seperti itu jadi. Tapi nanti di akhir ya. Soalnya nah, kita gambar jembatannya. Jembatannya itu simbol ya, cuy. Lu tinggal ambil ini apa sih? Ini atau apa nih? Pokoknya ada logo gambar di pojok kanan atas ini. Lalu lu buka ke bawah, geser, cari yang break and tile sini, lalu yang ini. Jadi si jadi pakai batu gitu, cuy.
Oke. Udah nih. Kan ini nambah layernya otomatis. Otomatis nambah layer. Kalau lu geser ke bawah ke yang paling ini. Geser ke bawah ke jembatan ini lalu pangkas. Pup. Nah, ini kan udah. Oke. Ini kenapa gua bikin dua layer di jembatan ini? Ini satu buat yang atasnya. Satu buat yang pinggir nih. Dan yang bawahnya itu buat yang ini, yang bawah. Jadi gua bikin dua. Kalau bisa sih ininya salin dulu ya. Jadi biar gampang. Salin clone layer. Pangkas yang ini, lalu yang atasnya juga pangkas juga, cuy. Nah, kok sama? Nah. Kita bikin persepsinya, cuy. Perspektifnya kita ganti, cuy ya. Kayaknya seperti ini, lalu kita pangkas. Nah, ini boleh nih. Boleh. Nah, gini lah. Udah kan? Jelas. Karena ini sunset ya. Kita jembatannya juga harus ngikutin backgroundnya ya, cuy. Jadi harus agak gelap juga kita. Langsung ini nih. Menggabungkan, kita gabungkan nih. Layer jembatan ini. Kita gabungin aja, cuy. Gabungin. Nah, seperti ini. Lalu kita tambah layer, pangkas lagi. Kita gelapin ke yang warna biru, cuy. Soalnya ini kan backgroundnya biru. Jadi kita ikutin aja, cuy. Biru ini. Nice. Ikutin. Udah diikutin, lalu lu si apa ya, si warnanya lu buremin, bukan buremin ya, lu lemahin jadi sampai ya 30% atau 40% ya, cuy. Ya, lebih tinggi lagi ya, 28% deh, 50 aja. Nah, 50 udah gini. Ini kan bener nih, kita salah sedikit. Eh, sama layer kok gak bisa dihapus gitu, cuy. Oh, ininya belum kurang tinggi. Nah, nice. Nah, gini lalu gabungkan lagi. Lo clone layernya, langsung lo balikan layer secara vertikal ya. Pem. Buat apa? Buat bayangannya, cuy. Pang move ke bawah sini, cuy. Nah, oke. Gantiin layernya ke bawah. Bisa lagi, cuy. Lu pasin aja, cuy, sama yang sama jembatannya, pasin aja. Nah, oke. Udah pas. Lalu hapus CD-nya ya, cuy. Ganggu. Oke. Mantap. Nah, nih bikin bayangannya. Udah itu lu bikin airnya. Airnya gampang sih, cuman garis putih doang, sumpah dah. Sumpah, garis putih doang. Lu pakai penggaris ya. Garis. Lalu lu tambah layernya ke yang paling atas dah. Atas
guys. Es, kok nggak muncul gitu garisnya cuy. Kegedean pula. Oke, udah kayak gini, lalu clean layer lagi yang pohonnya cuy, pohonnya clone layernya, lalu kita vertikal lagi, secara balikan layer secara vertikal ya cuy. Nah, wih kok gini, tapi tenang saja cuy, kita ubah lagi, pindahin lagi bentuknya jadi seperti ini ya cuy. Udah kita tambahin nih, garisnya kurang ngepas nih cuy. Oke, udah kayak gini. Sekarang klimaksnya cuy, kita bikin cahaya mataharinya ya. Kita mulai. Kita yang kedua, layer kedua. Kita pakai yang warna orange ini. Lalu modus perpaduannya lu pakai menambah cuy. Ininya pakai airbrush. Bagian airnya juga sama, tapi agak dikit ya. Ini kan jembatannya nih cuy, jembatan bayangannya, jadi gua harus agak oranin dikit nih biar ikut warna airnya cuy. Ya salah cuy, waduh fatal nih, salah nih cuy airnya garis airnya salah sih. Kita mulai lagi ya, salah nih garis airnya nih, garis airnya harusnya nggak gitu. Yeah, you better listen. I'm
phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn. And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed. Can't hold me down, I shapeshift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence. So consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no capping, I be freaking listen. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Itu gambar kunang-kunang ya. Kunang-kunangnya pakai ini cahaya cuy. Tinggal lu kasih titik-titik aja. Seperti ini. Jadi thank you bagi yang udah nonton.